Ya, selamat pagi dan selamat petang. Jika anda belajar benda ni waktu pagi, selamat pagi saya ucapkan. Dan jika anda belajar petang, selamat petang. So far, tak ada overtime malam untuk Giat Mara. Okay. Dan sekali lagi, anda masih di Giat Mara. Dan sekiranya anda belajar benda ni, anda ada lagi 2 bulan untuk berada di sini. Okay. Jadi, task seterusnya adalah squash and stretch, stopping, ball. Kita nak buat bola ni macam gini. Bola ni dari sini jatuh, toing, 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 pum, langgar ni, toing, 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 lepas tu ni pun jatuh. Okay, macam mana cara dia? Okay, satu, first step. Kita tengok view kecil tak puas hati. Jadi, kita tekan Alternate W untuk zoom besar. Tak payah nak tarik ke tepi, tarik ke bawah. Nak balik ke full view, Alternate W. Jadi, pastikan view ni adalah top view. Kekalkan top view. Okay. Yang ini kekalkan. Yang ni sebab kita nak main dari tepi. Okay, tak apa. Kekalkan front view ni. Dan ini left. Jadi left kita boleh pakai kamera. Kita cari angle kamera. Okay. Angle kamera bagaimana yang kita mahukan. Jadi kalau macam ni, sini. Tekan Ctrl C. Terus ada kamera. Okay, jadi kamera ni kita hide. Sebab apa kita hide? Sebab kita tak nak dia mengganggu mata kita. Okay. Jika anda pelatih yang sedang melihat ni, pelatih batch 07, 08 dan 09 dan seterusnya, budak yang nak berak tu adalah budak batch 6, Iskandar. Jadi kalau nak tengok lebih detail tentang peribadi dia, boleh masuk kat GTAD, type Iskandar. InsyaAllah anda akan jumpa profil dia. Jadi pelajar yang nak berak tu adalah Iskandar. Iskandar ke Sol? Sol, juga budak batch 6. Okay? Jadi kita tarik, saya dah tekan rekod dah. Okay, jadi kita first kali kita tarik benda ni ke belakang. Okay, kita kena buat satu box. Box ni just nak untuk supaya dapat tengok je. Tak ada apa lebih daripada tu lah. Supaya sebab kalau plane kita tak nampak kan. Kalau box, kalau kita tutup wireframe. Kalau kita tutup wireframe. Nampak? Kalau kita, saya tak buat box ni, plane, tak nampak kan? Nah, jadi buat box. Lepas tu pastikan kan ada 4 segi ni kan. Ini gaisa hitam. Pastikan ia di gaisa hitam eh. Senang. Di bawah gaisa hitam. Freezekan dia. Okay, jadi nampak. Okay, sekarang ni kita nak animate bola ni jatuh, 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 pop, langgar ke belakang balik. Bagaimana? First kali kita kena hidupkan auto key. Okay? Tak payah pening kepala. Kita set key kat sini semua sekali. 1, 2, 3. Pastikan anda set key position, rotation dan juga scale. Dah ada. Nampak kat sini? Merah mewakili position. Hijau mewakili rotation. Biru mewakili scale. Scale atau kata lain penyek. Okay. Jadi, kita first kali dia ada 4 step. Step pertama, kita buat position. Basic position. Step kedua, baru kita ubah detail position, lengkungan apa semua. Step ketiga, baru rotation. Step keempat, baru scale. Okay? Jadi, saya buat minit ke-20 dia kat bawah sini. Jangan lupa hidupkan trajectory supaya nampak. Nampak? Okay? Kita cuba buat dia scatter dulu eh. Delete balik. Contoh kita buat 10-10-10 eh. Okey, 10 dulu. 10 kat bawah. Okey. Lagi 8, 10 dia ke atas. Okey. 10 ke bawah. 10 ke atas. 10 ke bawah. Makin lama tengok eh, dia jauh rapat, makin lama makin rapat kan. Okey. 10 ke atas. Tu. Kiu jatuh ke bawah. Atas. Bawah. Ah, nanti kita sambung. Kita buat sampai sini dulu. Yang last kali tu dia tak buat. Kita tengok dulu benda ni. Okay, tak nak confuse. Kita buat sampai sini je. Ini semua delete dulu. Kita buat sampai sini. Okay, kita fokus motion sampai sini je. Mas, sakit mas. Tengok, okay ke tak okay? Jatuhan tak berapa eh. Jadi mungkin jatuhan ni kena laju sikit. Ataupun mungkin dia tak perlu terlalu tinggi. Mungkin dia kena sini sikit. Okay. Oh, yang ni tak lagi. Stop. Tengok buat stop ni. Okay, ni basic dia eh? Yang saya cakap ke kuda. Pasang ke kuda dulu. Ke kuda dah betul-betul stabil. Okay, lalat hinggap sebelah tak goyang. Okay, baru kita buat
Lepas ke kuda apa? Tumbukan. Wah, baru kita mahirkan tumbukan dah. Okey. Jadi kat sini step kedua kita pakai ni. Nampak tak sebelah M, koma dan titik? Koma ke kiri, titik ke kanan. Nampak? Koma ke kiri, titik ke kanan. Koma ke kiri, titik ke reverse forward. Okey, dia akan pergi satu-satu frame. Tapi kalau kita nak pergi ikut ke poin-poin ni, tekan ni. Key mode toggle. Bukan key mode toggle, key mode toggle. Jadi bila kita hidupkan key mode toggle, bila kita gerakkan, nampak? Nampak? Dia terus pergi snap to toggle. Okey, jadi tutuplah sebab kita tak nak macam tu. Okey, hidup dulu. Okey, kat bawah ni eh. Saya tutup ni. Okey, saya nak bagi lebih jelas. Saya pakai satu view. Internet W. Okey. Okey. Satu, dua. Tarik ke dalam. Okey. Satu, dua. Tarik ke dalam. Nampak? Dia dah jadi macam lekuk sikit kan? Okey. Satu, dua. Tarik ke dalam. Satu, dua. Tarik ke dalam. Okey. Kat sini. Tarik sikit. Nampak? Automatik dia akan terbentuk. Nampak? Okey. Tarik ke dalam sikit. Tarik ke sini sikit. Nampak? Automatik dia jadi tajam. Okey. Ni sama ya. Satu, dua. Tarik ke dalam. Satu, dua. Dia akan jadi macam tu ya. Cuba kita play. Okay, so kiranya nak detail lagi, bawa kita buat in between antara antara sini dengan sini, tengah-tengah dia. Itu yang dikatakan in between. Hati-hati ya, nak bostah. Okay, pergi kat ni. Nampak. Dia boleh break ke? Okay. Ha, nak break. Nampak dia laga ni. Macam dia laju, lepas tu dia slow. Lepas ni kan slow gitu. Tapi pastikan dia punya bulat cantik lah. Jangan disebabkan kita tambah bulat dia jadi makin teruk. Okey. Nampak? Nampak macam slow. Okey. Okey. Sekiranya ni dah siap, barulah kita buat task seterusnya. Kita save dulu apa-apa. Save dulu kerja kita. Lepas tu kita save lagi sekali nama lain pula. 02 pula. Nama korang, tukar nama korang. 02. Save. Okay, dan kita edit hole. Hole ni tujuannya sebab bila rotation dia takkan buat sekali terus sempurna. Kita kena buat berulang kali baru dapat betul-betul yang sempurna. Jadi kita kena tekan hole. Okay. Jadi kita dah set key sini. Dah set key rotation. Okay. Kenapa kita set key? Kalau kita tak set key sini, kita pusing sini. Bila patah balik, dia tak berpusing. Perasan? Sebab tak set key. Sebab kita set key dari sini. Mana kat sini start key dia. Jadi kita kena set key dulu waktu dia kat sini. Okay, lepas tu bawa kita letak dia ke bawah. Rotation ikut logik akal, dia mesti pusing ke depan. Kalau dia pusing ke belakang, dia akan jadi bola top spin, swing. Macam siapa nama yang tenis tu? Rom Mora, apa? Ichizen, apa? Ryoma Ichizen buat. Okay? Ni kita buat waktu Ryoma Ichizen baru nak belajar pukul bola. Jadi bola tu mesti ke depan. Boleh tengok itu? Boleh, silakan. Yang tadi tu Sol nama dia, budak pelatih GTAD 06. Yo, what's up bro? Jadi ada apa-apa ucapan untuk budak GTAD 07, 08, 09, budak. Mungkin sampai 010? Budak. Budak untuk semua. Sebab kita ada raksasa okay. Dalam jam marah. Jadi ni ke depan juga. Okey, tengoklah putaran tu berapa banyak. Satu. Tak. Dua. Tiga. Okey, pusing tiga ni. Opposition. Ni satu pusingan. Pekat ni pusingan kedua. Pekat lagi pusingan ketiga. Makin lama makin kurang lah pusingan dia. Betul tak? Tam. Tam. Nampak? Tam. Pek. Jadi pek. Pek. Dia tak pusing habis. Oh, terbanyak. Kontrol set balik. Mungkin sikit je. Sekejap. Tam. Kan? Cuba play. Nampak? Senang ke susah? Kalau nak padam, kena lah cikgu. Nanti. Okay. Sampai benda ni dah sempurna. Okay. Sempurna lah eh. Okay. Lepas tu, dah siap ni. Kita save lagi. Save lagi. Kita edit. Hold. Kita hold. Okay. Kalau salah, kita boleh flash balik. Contoh macam saya tersalah terbuat macam ni kan. Jadi, bila saya pun tak tahu punca dia kat mana bila masa saya tertekan. Nampak? Alamak.
Aduh, pening, stres. Tidur lah. Jangan. Sebab kita hold. Jadi boleh flash balik. Flash, dia balik ke tempat yang saya hold tadi lah. Okay. Kamu macam safe juga lah. Macam safe juga lah. Cuma dia tak ada. Kalau tutup memang dia hilang lah. Kalau dia tutup, tekan hold, tutup. Tak safe, memang hilang lah. Jangan cari lah. Buang masa. Okay. Tidur lah, better. Ha, better tidur. Ataupun pergi cek Fatih. Okay, jadi Fatih pun budak base 6 juga. Okay. Muka jambu hati legend. Okay, jadi ni ada banyak jenis skill. Kalau kita skill ni, tunjuk contoh eh. Skill yang ni, bila penyek, dia jadi leper. Dia tak jadi squash and stretch. Kita nak squash, stretch. Okay, ha, ni baru squash and stretch. Nampak? Okay. Okay, jadi kita bila masa dia penyek, di sini. Okay. Jangan lupa tekan auto key. Kalau kita tak tekan auto key, contoh kita penyek kan. Okay, bermakna semuanya adalah penyek. Okay. Nampak? Oh my god, cikgu. Habis, pening. Nampak? Control Z. Okay, jadi sebab tu kita kena tekan auto key. Tapi walaupun kita tekan auto key, kita tekan penyek di sini. Lepas tu, dia pun akan turut penyek juga. Segala-galanya. Sebab apa? Sebab kita tak set key. Control Z balik. Sebab tu sebelum kita penyekkan dia, contoh kita nak penyek kat frame yang ke-10, bermakna 2 langkah ke belakang, kita kena set key scale. Warna biru, dia akan jadi warna biru. Nampak? Warna biru. Belakang balik, kita set key untuk scale. Jadi barulah kita boleh penyekkan kat tengah ni. Okay. Lepas dah penyek, dia akan terapung. Jadi kita jejakkan penyek balik. Penyek lain lah tu. Squash and stretch. Tu bukan squash yang tu penyek biasa. Betul, squash and stretch. Siapa cikgu? Okay. Tapi kita kena tengok juga. Kadang-kadang penyek tak semestinya kena terlalu banyak. Mungkin sikit sahaja. Sebab dia bukannya dalam keadaan yang terkejar-kejar. Okay, jadi kita repair balik. Sikit je penyek dia, tak payah banyak. Tengok keadaan lah. Bergantung pada keadaan. Nanti kan orang lain cakap, tak, cikgu Safiq cakap penyek sikit je. Bukan. Dia bergantung pada keadaan. Bukan bergantung pada saya nak penyek sikit ke banyak ke. Okay, jadi saya set key sini. Scale. Sini. Scale. Sini. Scale. Oh, sorry. Hati-hati. Jangan silap. Scale. Okay, jadi kat tengah ni, saya penyek lagi. Sikit je. Okay, turunkan sikit. Okay, kat sini. Satu lagi. Set key. Set key. Set key. Tengah ni penyek. Sikit. Makin lama makin kurang penyek dia. Sebab momentum dia makin kurang. Okay. Yang ni mungkin banyak sikit penyek dia. Jadi, yang ni. Okay, yang ni kita sebelum kita penyek, kita kena buat motion selepas dia. Kat mana? Selepas dia, mungkin. Ke sini. Pam. Okay, jadi dia tam, 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 pam. Tak lah, okay. Nah, tak, tu nanti dulu. Pam. Dari ni ke sini kan. Cuba tengok dulu. Dia punya kelajuan, tengok kelajuan dulu. Tak apa, nanti kita boleh setting nanti. Okay. Jadi kat tengah-tengah dia, tarik lah. Supaya dia melengkung. Cukup lengkungan. Tambah lagi. Okay. Mungkin dia terlalu ni. Kita tekan ni. Configure. Show selection range. Jadi kita boleh panjangkan dia skillnya dia laju. Jadi. Pelahan sangat. 75. Okay, good. Daripada 70 laju sangat kan. Tak laju juga. Maksudnya 70 juga kan. Biar dia laju lupa. Okay. Okay, jadi waktu saat dia pek ke tepek ni, kita set key dia. Set key. Sebelum kita set key, kita tambah. Okay, kita dah sampai sini kan. Okay, kita sambung buat ni pula. Pek 80 terus Pek. Tengah-tengah, buat dari atas. Okay. 90. Pek. Tengah-tengah, buat naik atas. Rendah sikit. Dan pek. Tengah-tengah, naik atas sikit. Okay. 150. Allah. NTC, lain kali tu kapal eh. Sebab Malaysia, TV Malaysia pakai PAL. Pam, 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 100,
110. Betul lah. Sikit. Tengah-tengah. Tengah sikit. Selalu ikut sebab yang penyek tu dan yang penyek tu macam dia buat dia balik. Sebab saya rotate, dia penyek tu, dia penyek ni tu. Ha, ni manjang tak salah. Ha, okay. Tambah lagi satu, satu tu. Sikit je untuk slow up. Dia nampak. Jadi dia berhenti dia tak adalah mengejut. Okey. Ya. Okey. Jadi bila dah ada tu, apa kita buat seterusnya? Tak saat dia penyek sini ya. Okey, buat kita buat tutup ni. 1 2. Dari atas. 1 2. Dari luar. Okey. Jadi dia banyak belum banyak lagi. Kita bawa buat bentuk melengkung lah. Lengkungkan dia. Kita bawa lengkungkan. Bawa kasih dia tak jauh. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sikit. Okay. Sini kan jatuh kan. 1, 2, take ke depan. Okay. 1, 2, take ke depan. Jadi dia tajam lah. 1, 2, tarik ke depan. 1, 2, tarik ke depan. 1, 2, tarik ke depan. 1, 2, tarik ke belakang. 1, 2, ke depan. 1, 2, ke belakang. Jom dia tengok. Okay. Okay. Dah siap tu. Baru kita save lagi. Okay. Sebab ni saya nak cepat. Kalau tak nanti tak sempat. Okay. Jadi rotation pula seterusnya. Ingat. Okay. Antara ni ke sini. Okay. Satu pusingan separuh gol. Jadi nampak. Pam. 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 Kita waktu kita mesti tu kita bayangkan dia tengah melengkung ke atas ni. Pam. Okey. Pam. 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 Okay, cuba tengok. Pulang lagi. Okay. Ni ada check sikit kat sini. Kat sini tapi tak apa, nanti kita boleh counter balik. Okay. Sebab apa? Ha? Tak kisah siapa-siapa pun boleh. Ini dia tak? Tak nak? Tak nak dia kan? Dua tak boleh dua? Tak boleh dua? Kesian pula dia. Oh, nanti belum. Nampak. Kena feel lah pusingan dia tu. Tambah lagi sikit. Sikit kan. Lepas tu saya tambah lagi sikit. 160 kan. Biar mana? Sak. Sak. Sikit je. Allah. Kita shuffle pula. Okay, jadi kita nak eja tukar sini ya. Mana yang terlaju tadi? Sini ya. Antara ni yang terlaju. Jadi kita pergi kat ke editor. Kita cari ball. Ball, ball, ball. Okay, ni bola squash and stress. Position, rotation, rotation. Cari rotation apa yang berpusing tu. Confirm lah rotation. Rotation. Ambil rotation. Tak keluar. Start daripada sini. Kena start sini ke sini. Ya.
sini. Mana? Oh, kalau nak delete dengan ni lah. Kalau nak delete, tapi kena delete XYZ kan? X, ni lah. Dia apa-apa XYZ kau tidak. Okay, jadi saat kat sini. Cuba tengok balik. Kena banyak kali main tengok lah. Tapi kita tak boleh macam ni. Macam ni menipu dia sendiri. Dia kena play juga baru nampak. Ada chip sikit kat sini. Kita buat dia swing sikit lah. Saya tak sempat di kat sini. Kat sini dia macam saat dia kat atas ni. Dia macam ada terjek sikit. Okay, kat sini sesuai. Okay sikit lah. Okay, kalau ada masa repair balik lah bahagian ni. Okay, koningnya dah okay. Saya buat 180. Jadi kat ujung ni dia nampak bola tu pusing. Sub suatu apa-apa ni saya tambah sikit je. Walaupun sikit dia meninggalkan kesan yang banyak. Tak cukup sikit je saya tambah, tapi dia meninggalkan kesan banyak. Slow in slow out dia. Kat sini lah. Sini jerk sikit. Sini nanti repair lah. Kan nampak sini jerk sikit. Sebab saya tekan sini. Dah okey sikit dah. Okey, kita save lagi. Hold. Okey, sekarang ni belum. Kita buat ni dulu, rotation. Dah, kita penyek pula. Penyek last sekali lah. Memang penyek last sekali. Ingat belum buat rotation tadi, sebenarnya kita buat rotation tadi. Okey, sekarang ni penyek, kita sambung balik penyek. Tak penyek. Okey, ni belum lagi. Kat sini penyek dia, jadi kita kat sini kita skill nanti. Patah belakang, skill. Patah belakang, kenapa saya tekan sekali je? Sebab saya letak key toggle. Key mode toggle ni dia snap ikut ni, tap terus. Yang ada keyframe, yang tak ada keyframe dia langgar terus. Nampak, dia pergi keyframe. Tapi kalau saya tutup key toggle, dia pergi satu-satu frame. Sebab apa saya snap toggle, saya takut tertepi sikit dah wujud keyframe baru. Saya nak kemas lah. Oh silap tekan. Saya nak kemas. Jadi saya buat macam tu lah. Okay, jadi kat sini tengah-tengah ni buat kita squash kan dia. Sebab apa squash banyak? Sebab momentum kan, nak bagi dia laju kan. Ke depan balik laju kan. Fek. Okay, cuba tengok. Okay, jadi boleh kadang balik. Okay. Cuba ni penyek balik. Penyek macam ni lah. Kalau dia macam nyerong tu. Kalau tak sama. Nyerong, dia jadi penyek juga. Ambil view jangan pakai lokal. Kalau pakai lokal, dia akan jadi nyerong kadang-kadang. Contoh waktu kadang dia nyerong macam ni kan. Kalau kita pakai view, dia tetap macam ni. Dia nyerong pun tetap macam ni. Tapi kalau kita pakai lokal, dia akan jadi macam ni. So, pakai lokal lah kalau nyerong. Tengok keadaan. View ke lokal, cari lah. Semua ni kena cari. Okay. Dia kat bawah. Kita belakang. Skill, kunci skill. Kunci skill. Tengah, buat kita skill. Baik, sikit je. Tarik ke dalam sikit. Okay, belakang. Set key skill, ke kanan. Tengah, kita skill lah. Dia terus set key. Tarik ke dalam. Okay, kunci. Set key skill. Okay, tengah. Set dalam. Okay. Set key skill. Set key skill. Tengah. Penyek. Kat sini. Yang ni. Kita boleh juga. 1, 2.
sikit sikit. Terus. Sikit je jamannya, sikit je. Okey. Kau ni. Ya, enak enak boleh. Ni. Dapat rasa lembut apalah kan. Gantung kat dah. Okey, dapat feel sekarang ni. Okey. Sekarang ni yang bola dah settle. Kita nak buat papan tu pula. Macam mana nak buat papan tu jatuh? Okey, sekarang ni kita nak buat papan tu jatuh. Sama juga safe. Adik. Oh. Okay. Sekarang ni bola kita dah tak payah fikir lah. Kita fikir papan je. Kita kena tahu saat mana bola ni penyekkan papan ni. Penyek kat papan ni ya. Okay, sini kan. Saat kat sini kan dia penyek kan. Jadi kita tekan papan ni. Set key dulu. Oh, set key kat sini. Klik sini. Set key semua sekali. Position, rotation dan juga scale. Sebab apa? Papan tu kita start animate daripada sini ke depan. Sebelum ni tak ada apa-apa. Kalau kita tak set key, kalau kita tak set key, contoh kita tak set key eh, kita buat orang lepas langgar, dia jatuh kan, dia jatuh ke belakang kan. Mana nanti bila kita ni dia gerak dia awal. Saya cerita benda yang semua kesilapan yang selalu buat lah. Okay, sebab tu kita kena set key dulu. Set key semua, rotation, position semua sebab nanti kan. Okay, satu lagi contoh, kalau kita tak set key, contoh kita set key just position saja eh, nampak warna merah saja. Jadi bila sampai sini, contohnya dia jatuh kan. Dia jatuh kan. Okay. Tetap eh. Okay. Ha, jadi nampak dia dah start. Sebab apa? Tak set key. Dia start daripada sini pusing, bukan daripada sini. Faham? Jelas eh. Jadi flash balik. Flash balik ke yang tadi lah. Yang ni lah. Okay. Jadi apa kita kena buat? Kita kena pergi dekat tempat bola tu start. Pek 60. Okay. Jadi pergi kat ni. Sekarang ni dah bukan bola punya wireframe. Sekarang ni kotak ni pula. Set key ketiga-tiganya sekali. Okay. Jadi jangan lupa tu okay. Okay. Bila dah penyek, terus buat jatuh. Tak payah buat tak ya. Terus jatuh je. Okay. Pak. Okay. Terus buat jatuh. Pek. Terus buat jatuh. Tak payah pening kepala. Buat jatuh terus. Okay. Pek. Nampak. Cuba. Tapi kena tengok dulu. Jatuh dia tu cantik ke tak? Eh, dia punya kelajuan tu. Timing tu penting. Pek. Perlahan sangat. Best. Okay. 70. Cuba tengok. Haa, 70 cantik. 10 frame je. Haa, okey cantik. Lepas tu, lepas dah jatuh sini, lagi 10 frame, dia jatuh ke sana pula. Okey. Tak best. Sekejap. Okey, jadi, sekejap, nanti korang pening. Okey, kita buat jatuh dulu je. Sekejap eh. Okey, kita buat jatuh je dulu eh. Macam ni je. Pak, dah. Okey. Haa, ni trick dia. Tengok, waktu ni yang penting. Apa yang ni yang kita dikatakan post to post, key post to post. Sebelum dia berdiri tegak, selepas dia jatuh. Jadi kat in between, ha, ni dipanggil in between, tengah-tengah dia, barulah kita bentukkan dia. Macam ni. Nampak? Jadi nampak? Ha, lepas tu, itu in between. Lepas tu satu lagi, curve. Kalau dalam principle, ada curve. Apa dia panggil? Dia panggil arc. Arc ni kalau kita gerak ni kan, macam tu boleh. Dia tak macam ni. Kita tolong. Macam tu kan? Animation kan? Dia tak? Tak kan? Dia mesti. Dia ada arc. Kalau ni dia direct. Jadi nak buat arc dia. Buat ni sikit. Buat ni sikit. Jadi, dapatlah. Nampak? Tu je simple je. Tak ya nak pening satu-satu. Tahu konsep insyaAllah. Okay, lepas tu buat seterusnya kat sini kot. Ni kalau nak dia sliding, nak dia jatuh sliding kan. Macam tu. Tapi kalau tak nak, nak dia macam pam-pam kan, pergi kat 75 ni atas sikit. Ini nampak? Apa susah? Senang je. Tu je. Haa, lengkung. Lepas tu, dia 90. Tambah lagi ke belakang sikit. Pergi kat, dia jadi sliding lah. Kan? Okay. Jadi, kat 85. Ni, atas sikit.
kan? Tak jadi langgar je tu. Nampak? Tambah lagi sikit. Pergi kat 100. Sikit je. Walaupun sikit, dia meninggalkan kesan yang banyak. Contoh macam saya cakap pada tu, walaupun orang tu kita ubah sikit je, tak lalat je, tapi dia dah buat jadikan wujudkan karakter baru. Tinggi sangat. Tinggi sangat. Jadi kita rendahkan sikit. Lepas tu yang ni mungkin dia jarak sangat kan. Dia jadi perlahan kan. Okay. Betul. Tanjuk. Kan lambat kan. Jadi tak best, tak dapat feel. Kita tarik dia. Kita select tarik yang bawah ni. Jadi dia ni. Saya nak bakar tinggi. Nampak? Kan? Lepas tu copy dua belakang. Jadi dia tekan. Saya balik dulu. Tak boleh. Tapi ni tinggi sangat. Rendah sikit. Sampai tak payah lah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Okay, cukup lah. Walaupun sikit je dekat dia. Terus siap. Jadi kat sini dia dah rotate macam ni. Yang kedua ni kita buat lagi macam ni. Baru rotation kan. Sini sikit. Sini sikit. Sini sikit. Ha? Tak payah. Okay, kena buat sengki. Bagus, dah dapat. Kita alpa kadang-kadang. Jadi kat sini saya set key. Set key rotation eh. Skill tak ada rotation. Jadi kat sini, jadi antara ni, antara ni, kat setengah-tengah dia. Sini lah, sikit je. Dia ni. Ni. Okay, cuba tengok. Hai. Pasal bukan saya dah set key ya? Tempat. Ah, satu tempat eh. Okey. Okey. Dia tak nak patah balik. Okey, nasib baik boleh lagi. Jangan panik. Jangan panik, relax, relax. Oh, ni naik. Ni jatuh. Okey, sikit. Rotation eh. Rotation dengan position. Senang. Okey. Jadi sangat kat sini. Okey. Nonton terus. Ya. Voila. Terlebih. Overdone. Faham? Mungkin tak perlu tinggi sangat. Tak perlu sikit je. Kadang-kadang kita terlebih-lebih. Sikit je sebenarnya. Jangan lebih-lebih. Okay. Siap lah. 6 ke 5? 5 lah. Rekon? Boleh. Okey, jadi video ni saya akan bagi untuk guide. Sekian sahaja pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah siap. Dia kopi je. Lepas tu tunjuk cek mu. Okey, boleh. Dapat eh? Nampak? Tak perlu buat satu-satu-satu-satu. Sebab ni 3D. 43 minit.